Temen tuh, dia udah 830 teman-teman. Sebelumnya tadi sekitar 600-an ya. Jika video ini tembus target, kita bakalan giveaway nih. 1000 like mendapatkan 70 diamond untuk 3 orang pemenang. 3000 like mendapatkan 140 diamond untuk 3 orang pemenang. 5000 like mendapatkan 355 diamond untuk 5 orang pemenang. Dan syaratnya gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini dan like sebanyak-banyak mungkin, dan share sebanyak-banyak mungkin ke grup WhatsApp, Facebook, dan lain-lainnya. Dan juga komen di prepare kalian di bawah ya, hanya satu kali saja. Semoga kalian beruntung. Enjoy. Oke guys, welcome back with me dengan gua Andre Purba lagi. Channel terkece terhit di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, teman-teman, seperti di judul, kita akan membahas tutorial top up lagi, teman-teman ya. Tutorial top up, dan ini terpercaya banget tempatnya dan sudah terkenal, teman-teman. Nanti pasti kalian tahu. Dan di sini lagi ada event top up nih. Di sini ada backpack, teman-teman, backpack Angel Wings, teman-teman. Nah, ini tas ya. Dan juga di sini ada Dolphin Hit, teman-teman. Wih, keren anjir. Dan juga ada emote BTS ya. Dan kita akan langsung top up 140 diamond karena cukup 140 diamond kita sudah bisa mendapatkan 3 item ini. Mantap gak sih guys? Dan sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan kalian komentar di bawah, di prepare kalian, teman-teman. Kalau kalian pengen request konten, kalian bisa juga komentar di bawah, oke? Dan kita lanjut saja ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di tampilan handphone gua nih. Kalian bisa lihat ini, teman-teman. Dan kita langsung saja bahas tutorialnya, teman-teman. Yang pertama itu kalian wajib download aplikasinya, namanya M-Pulsa, teman-teman. Dan kita langsung buka Play Store aja nih, teman-teman. Dan kita langsung download M-Pulsanya, anjay. Nah, dan kalian juga bisa download langsung pakai link deskripsi. Gua udah sediain di situ M-Pulsa, teman-teman. Kalian bisa download langsung ya. Kalau kalian malas pakai, buka Play Store gitu. Nah, di sini ada pencarian, teman-teman. Kita langsung tekan aja ya. Di pencarian ini kita ketik itu M-Pulsa, teman-teman ya. M-Pulsa seperti ini. Dan akan muncul langsung di sini M-Pulsa agen pulsa kasir, teman-teman. Ini dia. Dan ini PT Modern Pulsa Investama. Dan ini sudah terpercaya banget, teman-teman. Udah lama banget ya. Kalau misalnya lihat berita-berita di sini, nah, ini dia banyak banget kan, teman-teman. Widih. Ini sudah terkenal dan terjamin, teman-teman. Dan kita langsung aja buka. Dan di sini gua belum download, dan kita langsung download lagi, install lagi ke HP kita gitu. Oke, kita install lagi, teman-teman. Tunggu sebentar ya. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berhasil menginstal, teman-teman. Dan kita langsung daftar akun kita, dan kita langsung tekan buka saja langsung. Kita langsung tekan buka seperti ini. Nah, ini dia M-Pulsa. Kalian bisa lihat nih, keren, teman-teman. Keren, keren. Oke, ini dia. Continue with WhatsApp. Nah, gunakan nomor WhatsApp kalian untuk daftar akun kalian, teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung masukkan aja ya nomor WhatsApp kita nih. Gue masukin dulu nih nomor WhatsApp gue ya. WhatsApp ya. Kita langsung lanjutkan. Dan verifikasi kode langsung dikirim ke SMS, teman-teman, ke WhatsApp ya. Nah, langsung masukkan nih. Ini dia 4772 kodenya, teman-teman. 4772. Oke, kita lihat apakah langsung masuk. Nah, kalian bisa langsung masuk, teman-teman ya, dan izinkan M-Pulsa mengakses lokasi paket ini. Oke, kita izinkan saat aplikasi digunakan ya. Dan di sini dia memberitahu bahwa BRI sedang gangguan. Dan ini akun gua udah lama banget, teman-teman, dan ini saldo gua tinggal 1900. Dari mana duitnya? Ya. Dan nanti kita top up, teman-teman. Dan sini kita review dulu aplikasi M-Pulsa ini. Dan ini dia tampilannya, ada pulsa, paket data, voucher internet, token dan tagihan listrik. Dan kalian bisa top up game dan PPOP lainnya, teman-teman. Dan kalian bisa juga beli tiket travel, teman-teman ya, dan juga isi saldo M-Munai. Dan kalian bisa juga sedekah di sini dan isi Samsat, voucher diskon dan TV. Dan logistik pengiriman juga ada di sini, dan kalian bisa juga beli voucher WiFi ID dan pulsa internasional di Kivos, dan masih banyak lagi di menu lain-lainnya. Nah, ini dia, lengkap banget kan, teman-teman. M-Pulsa yang terpercaya banget. Dan M-Pulsa ini ada tim e-sportnya, teman-teman ya. Widih, Madura Prime e-sport, teman-teman. MPX, teman-teman. Widih, mantap banget. Dan sudah terkenal ya. Dan kalian bisa juga di sini ada belanja produk. Nah, kita bisa lihat di sini kita beli air mineral, sembako, susu, mie instan, dan kebutuhan rumah tangga nih. Dan ini terlengkap lah, teman-teman. Dan ada e-commerce juga di sini. Nah, kita lihat dulu e-commerce-nya apa aja di sini yang tersedia, teman-teman. Nah, di sini ada paket ya, teman-teman, dan juga jersey Madura Prime e-sport. Nah, ini kalau misal ini nih. Tuh, ini dia e-sport M-Pulsa, teman-teman. Kalian bisa langsung beli juga ya. Harganya 150.000, teman-teman ya. Kalau jersey itu udah
murah lah kalau segitu teman-teman. Dan kalian bisa juga di sini beli handset dan apalah lengkap-lengkap semua teman-teman. Dan di sini ada holder ya teman-teman, dan juga masih banyak lagi lengkap banget di sini. Widih, tuh ada kecantikan juga nih. Widih, dan juga ada makanan di sini teman-teman. Kecantikan kali misalnya ini. Wih, kalau kalian pengen geleng-geleng kalian bisa langsung nih beli di sini anjir. Wadidaw, mantap banget kan? Dan di sini juga ada makanan dan minuman teman-teman. Dan di sini banyak banget ada terasi ya kan. Widih, ini Impulsa ini mendukung banget untuk UMKM di daerah Madura teman-teman ya. Mantap banget. Sukses terus untuk Impulsa teman-teman. Dan juga di sini ada nomor cantik, kartu perdana juga ada di sini ya, dan paket data gitu. Widih. Dan kalian bisa juga beli handphone di sini teman-teman. Di sini harganya juga murah-murah banget. Vivo Y15 juga ada di sini gitu kan. Vivo Y30 ya kan. Lengkap lah. Kalian bisa langsung beli. Dan juga di sini ada pakaian seperti yang gue bilang tadi, dan juga ada tas, sepatu, dan juga aksesoris lainnya teman-teman. Aksesoris handphone lah ya. Dan sih kalian bisa ini reaksi kabel hanya Rp21.000, murah banget. Dan kalian langsung check out langsung ya. Langsung. Oke, kita kembali lagi teman-teman. Kita bahas yang lain lagi ya. Dan sini juga ada berita terbaru tentang Impulsa. Kalian bisa lihat di sini, mungkin nanti ada diskon voucher-voucher gitu teman-teman. Kalian bisa langsung cek-cek di sini gitu. Wadidaw kan. Nah, dan di sini juga kalian bisa diajarkan untuk berjualan pulsa. Pokoknya berjualan di warung, seperti kalian mau beli pulsa pakai data, kalian bisa pakai Impulsa karena ini harga grosir teman-teman. Nah, mantap banget kan. Dan kalian bisa baca di berita di sini untuk cara-caranya gitu. Dan kita akan isi saldo Impulsa saya teman-teman ya. Dan kita tekan langsung di sini. Nah, ini dia teman-teman. Oke, seperti ini. Dan di sini kita tekan itu berapa teman-teman, kita isi saldo kita ya. 25.000 teman-teman ya, 25.000. Nah, di sini kita langsung isi saldo kita 25.000. Dan di sini metode pembayarannya banyak banget tersedia. Di sini ada transfer bank ya, dan juga ada Alfamart. Nah, dan juga ada Indomaret di sini, dan juga ada virtual account. Sepertinya di sini ada Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia atau BNI ya, dan juga ada BRI teman-teman, Bank Rakyat Indonesia. Anjay. Dan juga Mandiri Bank Permata, dan juga ada Mastercard di sini, Widi, dan juga ada Emone. Dan ini tersedia OVO teman-teman ya. Kalau untuk dana mungkin nanti akan tersedia lagi, diperbaiki lagi, dimasukin oleh adminnya gitu. Nanti akan tersedia, kita tunggu aja bersama-sama nanti teman-teman ya. Dan ini gue rekomendasiin banget untuk kalian untuk top up itu, top up saldo itu pakai Alfamart. Karena kalau kalian nggak punya rekening bank atau rekening e-wallet, dompet digital seperti OVO tadi, kalian tidak akan bisa top up teman-teman. Jadi langkah yang paling bagus untuk kalian semuanya, kalian bisa langsung beli, bisa langsung top up saldo kalian pakai Alfamart ya. Nah, kita tekan Alfamart seperti ini, kita langsung tekan top up teman-teman. Nah, di sini kita masukkan pin kita gitu ya. Oke, kita masukin pin kita di sini. Oke, udah masukin pin gua tuh. Nah, pas gua udah masukin pin gua seperti ini jadinya teman-teman. Segera lakukan pembayaran di sini katanya. Nah, dan di sini biaya adminnya 5.000, cukup murah teman-teman. Dan juga di sini ada petunjuk pembayarannya. Kalau misalnya ini, tunjukkan kode pembayaran MPU 699480 kepada kasir Alfamart, sampaikan ingin melakukan pembayaran Impulsa via Sendit gitu. Dan simpan juga bukti pembayaran yang diberikan oleh kasir sebagai jaminan teman-teman ya. Biaya admin akan diterapkan minimarket dan payment gateway. Impulsa hanya fasilitator. Nah teman-teman, jadi ini recommended banget untuk kalian. Jika kalian tidak punya rekening bank atau dompet digital, kalian bisa langsung top up pakai Alfamart. Dan ini caranya gampang banget ya. Dan gua ini akan langsung top up ke Alfamart sekarang teman-teman ya. Langsung capcus gitu. Widi, mantap banget guys. Oke, gua akan isi saldo dulu ke Alfamart sebentar teman-teman ya. Check it out. Oke teman-teman, tadi gue udah datang dari Alfamartnya dan gue udah bayarkan teman-teman. Dan kita langsung tekan selesai teman-teman ya. Pasti saldo kita sudah langsung otomatis secara otomatis masuk ke akun Impulsa kita. Dan kita langsung tekan selesai di sini. Dan kalian bisa di sana saldo gue udah 21.926 teman-teman. Wadidaw, mantap banget gak sih guys. Kenapa saldo gue tinggal 21.000 teman-teman? Karena dipotong pajak oleh Impulsa teman-teman ya. Widih, karena itu dibayarkan ke negara Indonesia ini tercinta teman-teman. Dan sekarang kita langsung top up game ya teman-teman. Kita langsung top up game
yang kita inginkan gitu. Di sini banyak banget top up game yang tersedia dan kita bisa juga beli pulsa pakai data di sini, teman-teman. Nah, kita masukkan nomor kita di sini. Nah, ini nomor HP gua, kalian bisa juga isi pulsa, pakai data, telepon SMS, kalian bisa beli di sini, lengkap banget. Dan kita langsung top up game aja di sini. Dan di sini kita top up game, kita akan pilih top up game di sini, teman-teman. Dan juga di sini ada nomor 1 itu voucher Garnasel, ada top up game Free Fire, ada Mobile Legend. Dan juga kalian bisa beli Hex Domino di sini. Dan juga ada PUBG Mobile, top up game Point Blank. COD juga di sini lah, dan lengkap banget di sini, teman-teman. Banyak banget lah pokoknya. Semua game yang kalian mainkan bisa-bisanya ada di Impulsa ini. Jadi ini rekomendasi banget untuk kalian semuanya. Langsung download pakai link di deskripsi atau download di Play Store. Widih. Dan kita langsung tekan Free Fire nomor 2 karena game kita game burik ya. Jadi game Free Fire. Bercanda-canda. Oke. Dan di sini kita masukkan ID Free Fire kita dulu. Gua akan masukin ID Free Fire gua 41036 dan juga 9839. Nah, ini dia ID Free Fire gua. Kalau kalian pengen mabar dengan gua sendiri, kalian bisa langsung add sekarang, teman-teman. Langsung gua terima nanti gitu ya kan. Dan kita langsung top up berapa nih, teman-teman? Tadi saldo kita 21.000 ya. Jadi kita cukup top up itu sekitar 140 diamond, teman-teman, yang ini ya. Nah, dan harganya tuh murah-murah banget di sini. 70 diamond hanya 9.200. Kalau di tempat lain itu udah 10.000. Jadi ini cocok banget untuk kalian pakai dan kalian jual kembali. Dan di sini juga ada 355 diamond, harganya hanya 46.400. Di tempat lain ini udah sekitar 50.000. Widih. Jadi kalau kalian jual itu sekitar untungnya 3.800 ya, teman-teman. Dan juga di sini ada 720 diamond nih, kalian bisa lihat ini, dan harganya itu 91.350. Kalau di tempat lain, teman-teman, gua nggak sebut nama ya, ini harganya udah 100.000 rupiah. Jadi di Impulsa ini kalian diberikan harga yang murah supaya kalian bisa jual kembali untuk mendukung UMKM, teman-teman ya. Impulsa ini sangat mendukung UMKM untuk berjualan, bisa mendapatkan untuk maksimal gitu. Mantap banget ya guys. Dan cara gampang banget, teman-teman, cara tawapnya. Kita cukup isi ID prepare di sini, lalu kita tekan diamond yang dijual di sini. Misalnya di sini gua tekan 140 diamond ya, gua tekan seperti ini. Dan setelah kita tekan, kita bisa cek ID di sini. Kita cek ID di sini. Kita masukkan pin kita. Kalau kalian takut salah gitu, kita cek ID dulu kan. Cek ID. Nah, tuh, cek ID bisa, teman-teman, ID game kita 41036839 dan nama akun gamenya MS Andre, teman-teman. Jadi ini udah benar ya. Nah, setelah itu kita tekan lanjut. Dan sekarang kita tinggal tekan bayar di bawah. Tuh, biaya adminnya nggak ada, teman-teman. Sama sekali nggak ada biaya adminnya ya. Kita tekan bayar. Kita masukkan pin Impulsa kita lagi seperti ini. Nah, pembayaran sudah sukses seperti ini. Kita kembali aja. Dan saldo kita sepertinya sudah dipotong pastinya kan. Tuh, sudah dipotong. Dan seperti ini diamond sudah masuk secara otomatis ke Free Fire kita. Kalau kalian tidak percaya, kita langsung masuk ke Free Fire kita, cekidot. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah di game Free Fire kita. Dan kita langsung tekan masuk. Apakah diamond kita sudah masuk gitu kan. Kita langsung tekan masuk, teman-teman, kita lihat. Oke, kita tekan masuk, teman-teman. Agak ngelek ya. Oke, kita lihat, teman-teman. Tuh, diamond gua udah 830, teman-teman. Sebelumnya tadi sekitar 600-an ya. Kalian bisa lihat itu. Berarti diamond di situ kita bayar, di situ kita lunasin ke Impulsanya. Diamond kita langsung masuk, teman-teman. Tuh, udah 830. Anjir. Jadi kan recommended banget untuk kalian menggunakan Impulsa. Kalian bisa download di Play Store dan di deskripsi video ini, teman-teman ya. Dan di sini kita langsung bisa claim, teman-teman. Di sini ada emote. Tuh, dan juga di sini ada backpack ya, dan sudah bisa kita ambil semua, teman-teman. Tuh, mantap banget sih guys. Kita ambil yang ini dulu ya. Anjay, dapat emote coy. Mantap banget sih guys. Tuh, dan sini kita langsung ambil lagi di sini ini. Anjay, dapat tasnya cok. Widih, kita pakai supaya keren gitu kan. Oke, di sini juga ada ini. Mantap banget sih guys. Tuh, mantap cok. Ini dia, dan kita ini dia. Widih, dolphin, teman-teman. Nah, frame misal ini kita langsung ambil aja ya. Tuh, langsung dapat semua, anjir. Nah, kalau bisa tuh mantap, anjir. Kita langsung bisa juga spin-spin untuk Evo Gun terbaru. Nah, ini dia Evo Gun MP5 ya. Dan kemarin gua udah bocorin, benar-benar keluar, teman-teman. Mantap banget sih, guys. Nah, kita langsung konfirmasi. Nah, kita langsung spin ya. 9 diamond, anjir. Diamond kita banyak banget, cuk.
langsung dapat ini kalau misalnya lihat. Tuh. Ih, anjir. Aduh. Ini cara dapatnya gimana sih, guys? Kita langsung gini-gini dulu ya, atau gini-gini nih. Apa-apa gitu-gitu ya, gini-gini nih. Tersepin. Ayo, yuk, bisa yuk. Aduh, enggak dapat, Cuk. Oke, dapat ini, Cuk. Keren banget, anjir. Dapat ini nih, item langka, anjir. Mantep, Cuk. Wadidaw, money heist, teman-teman ya. Oke. Tadi gue tekan-tekan di sini, yang ini dapat. Jadi gue tekan ini, pastinya dapat yang ini. Lalu gue tekan yang ini gitu. Kita coba spin. Aduh, enggak dapat, Cuk. Satu lagi. Aduh, yang dapat yang ini, anjir. Oke lah. Jadi video ini seperti ini saya, teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe dan gunakan impulsa sebagai tempat langganan kalian untuk bawa game atau beli pulsa dan paket data. Kalian bisa download di Play Store, teman-teman, dan nanti gua akan update lagi untuk impulsa. Kalian bisa rekomendasi di bawah di komentar. Misalnya kalian pengen top up pakai Alfamart atau Dana, OVO atau Bank Transfer, kalau kalian takut nggak tahu caranya gitu ya, gua akan bikinin untuk kalian. Kalian bisa komentar di bawah, teman-teman. Oke. Dan gua Antri Perbat cabut, good luck. Bye bye.